Đây ông về ông đi. Khổ. On bicycle. Dia. Lain macam pomen motor tengok bawa basikal. Aduh, mau race kah? Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Alright, so hari ini kita nak siapkan sniper king untuk ride ke Cameron. So, yang macam saya pernah bagi tahu, saya nak tukar full set suspension, okey. So, di hadapan ni, okey. Ah, itu kan ada isu fork kan. So, saya pun dah order dah, nampak ni. Sebiji macam Y16, saya nak pakai fork upside down daripada RCB, okey, premium black. Dan juga monoshock saya nak pakai yang ni RCB DB2 Plus race kit. Okey, tapi yang hitam dia tak ada stock, cuma ada yang purple saja. Tapi tak ada masalah. Sebab apa, dia punya function dia sama je macam premium black, cuma colour je beza. Alright. So sebab apa, kenapa saya memilih suspension daripada RCB ni? Sebab dah terbukti yang dekat Y16 saya pakai memang terbaik lah. Fork ni paling mainkan peranan yang sangat-sangat berbeza lah. So macam dah tahu, saya punya Y15 saya ada R&D banyak lah fork. Tapi end up lah dekat Y16 saya pakai upside down. Upside down juga yang paling terbaik, yang paling sedap saya pakai. Alright. So, asalnya fork ni nanti kita akan test lah. Sebab apa yang saya dah pakai dekat Y16, fork macam ni tak ada masalah. Memang sedap suspension, langkat lubang, langkat jalan tampung pun memang steady. So, saya harap dengan fork ni, dengan spec yang jet rod, kita akan dapat sama suspension yang sedap juga lah. Okay. So, lepas tu mungkin hari ni saya nak tukar arm. Macam arm ni, ingat tak arm Hypertech ni saya dah pakai dekat Y16. Saya nak tukar arm. Arm ni akan masuk dekat sniper, okey. Kemudian motosikal saya ni hari ni just nak masuk fork. Lepas tu mono, alright. Arm saya tukar, ni kotak sikit ni sebab dah bau cuci ni, tapi itulah semalam hujan lebat apa kotak balik, tapi tak apalah, nanti kita akan cuci balik. Alright. NS pocket saya nak turun ke 30. Okey, 30. Sebab apa, dia punya torque untuk motor ni 27 torque, kemudian 33 horsepower. Apa tu? Panas. Okay, so far saya tak ada apa-apa kot. Untuk sniper ni kita nak tukar suspension berapa lah. Okay, untuk fork ni setelah hampir 2 tahun lah, 2 tahun baru saya bercadang untuk tukar fork upside down. Okay, sekarang ni Noh pun tengah duk set up 1GTB lah. Apa-apa boleh tengok channel Noh YouTube lah. Noh punya channel dia ada projek custom, baru dia akan masuk. Alright, so ini motor apa ni? Cuba tukar. RS. Bukan. Hank. Bukan. Yes, RS set geng. RS set. Tadalah. Ini RS150. Owner ni datang, dia teracun dengan Noh. Dia bawa full set GTB, tak salah saya lah. Fork upside down, rim besar, tayar besar. Double disc. Yeah, double disc okey. Nampak kan Noh connect sini ah, nampak double disc ah. Rapido dah ada jual ya. Rapido ada jual, dia punya adapter. Anda boleh buat double disc, okey. No problem. Cari rim double disc, beli Rapido punya adapter, terus boleh buat double disc, okey. Dapat tadi kecil pun tak ada masalah. Alright. Okay, jomlah. Sekejap lagi kami pun ada jual lagi ni. Kita tengok apa yang kita boleh buat lah. Cuma ini saya nak tukar dua ni lah, fork dan juga mono. Hopefully kita tengok fork ni boleh tampung tak kekuatan 68 lah. Saya rasa boleh. Sebab apa Y16 pun dah sukses. Alright. Ngam. Alright, PSD fork pun dah pasang. Sempoi nampak. Hopefully lepas ni dia tak kenal dah Mat Gad. Okay, memang jauh tu tengok. Tengok memang jauh dah, ngam-ngam ni. So tadi kita akan buat setting sikit lah. Dia punya rebound, dia punya preload, dia punya compression semua dah. Kita akan buat set semua bagi ngam-ngam. Okay, lepas ni kita akan buat belakang pula. Alright. Okay, so sekarang kita nak check brake depan lah. Caliper depan ada, tadi ada problem sikit. So check caliper lah. Okay, dah buat servis apa caliper, tengok macam mana. Alright. So, kita pun dah tukar lah arm pakai Hypertech yang dulu pakai kat Y16. Pocket pun saya dah turunkan ke 30. Tak test lagi, tapi bensin kata macam ada slow sikit, tapi tak apa. Mungkin kita boleh check lagi lah. Saya rasa saya nak pakai 30 kot, nak bagi tak pressure sangat engine. So, monoshock pun saya dah pakai daripada Racing Boy lah. Cuma sekarang ni tak buat lagi dia punya fitting lah apa semua, rebound apa semua tak buat lagi. Nak settle bahagian brake dahulu. Okay, caliper. Okay, was. Caliper. Caliper.
Okay, cek kaliper dulu lah. Alright. Kita sebelum kita pergi right, check the service dulu tau. Alright, apa tu? Okay, first lupa service. Wah, so jadi ya. Hai dong. Putih nak. Optimus Prime, babe. Okay, okay lah. Okay tu. Okay lah. Apa punya hantai sikit? Ada karat. Karat tu sebab tak cuci. Tak cuci tak karat. Siapa tanya tadi, apa tanya nanti, apa ada ayam tu? Ada ayam tu. Mana? Tu. Ni? Haa, kau tak izin. Tu sebab itu campur. Haa, ada yang elok. Panjang elok. 30. Wow. Ini apa? 26. Ui. 26 depan 13. Kita is. Ha? 16. Ada ke city ke? Ada ke 3 tu lah. Huh. Lagi cantik eh. Jalan je lah. Kita nak bagi set-set semua dulu. Mungkin kita bawa balik motor. Cuci semua lah. Alright. Alright. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay. Ini hari yang seterusnya. Hari ni hujan. Okay. Hari ni 2 hari sebelum ride. So semalam lepas dah pasang fork apa semua tu, kita ada isu di brake lah. Okay, di caliper sebab dia tak center. So dia macam lekat. Dia lekat dekat disc. Ha, ni yang biasa dah try nampak. Betul kalau anda nampak dah nampak. Ha, dia punya ni. Dia gesek belakang. Gesek belakang. Dia tak sanggup depan. Nah, ini. Ha, dia makan macam ni. Gesek belakang lah. Hmm. So ni, dia ni disc ni apa size apa ni? 267. So nu nak try tengok masukkan yang 298 ah, kena buat adapter ah. So untuk pengetahuan ring force ni ialah ring untuk LC ya. So bila LC dia empat lubang. So sekarang ni nu nak masukkan adapter untuk bodies. Boleh pakai yang Y15 punya lah. Okey. Semalam pun nu dah buat sampai untuk kedai lah. Nu kata tak apa balik dulu ni baru mai sambung lah. Selalu tidak dulu lah. Selalu tu lah naik ikut area sini tak ada apa boleh nak ride lah kadang-kadang. Oh, bahaya. Dia rantai longgang apa tak apa lagi. Jangan break ada masalah. Tambah kita nak ke Cameron. So saya menjangkakan kita akan kena hujan lah. Kita akan kena hujan untuk ride kali ni. Kalau ada rezeki tak kena hujan, alhamdulillah. Sampai daripada YH Pro ah. Nampak cantik sikit. Ini color hitam, lebih low profile, lebih menarik, lebih menawan. Siap ada stiker reflektif ah. Okey. So untuk box ni dia belum lagi launching. Okey, insya-Allah dalam masa awal tahun depan dia akan launch lah. Okey, nanti siapa-siapa yang berminat, saya akan update dari masa ke semasa lah. Bila dia dah mula launch, saya akan update lah. So ini saya akan test untuk pakai lah. Alright. So memang cantik kan dia punya ni nampak ah. Dia punya finishing memang cantik. Memang nice gila ni. Okay. So sekarang dia pada buka apa semua dalam ni lah. Sekarang dia pernah modi masuk dekat right belakang lah. Okay, hopefully boleh masuk ngam-ngam cantik lah. Right. Okay, so sedikit update yang saya nak update untuk box ni. Okay, dia ini box ni dia memang fully aluminium. Okay, bukannya yang copy ke apa, fully aluminium. And then kalau kita tengok
dia punya dalam box ni pun nampak dia punya getah-getah ni semua ni. Ini semua waterproof, 100% waterproof. Yang saya diberitahu hujan lebat pun tak ada masalah. Kalau contohnya kita bawa ayam apa, kalau tumpah dalam ni pun dia takkan terkeluar. Okay, alright. So saya nak share sikit lah berkenaan box ni. Kalau nak tengok dia betul-betul original aluminium, nampak dia punya dalam ni. Okay, dia ada ni lah semua ni. Alright, ngam. Dan juga ini semua tempat ni, ni lah protection box lah. Okay, dia siap ada, dia siap bagi macam tote bag rest. Okay, nampak semua ni ialah protection tote box. Okay, so benda-benda ni sekiranya kalau motor terbalik bodoh ke, kita jatuh ke apa, benda ni semua kita boleh ganti ya. Boleh ganti, ada jual spare part dia. Alright, okay, tapi buat masalah ni belum lagi launching tote box ni. InsyaAllah dalam awal tahun depan dia akan launching lah. Okay, so tak saya untuk box ni untuk geng-geng yang big bike dah ada dah, tapi insyaAllah awal tahun depan dia akan launch untuk moped ataupun untuk kapcai. So saya rasa kapcai nak handsome pakai box ni lah. Mungkin ada yang kata dia punya ni berat lah, dia punya ni apa ke, tapi saya rasa bila siapa-siapa yang dah pakai box, berat tu dah jadi orang tanpa subjektif lah. Kalau ringan sangat pun baik tak payah pakai box. So kita pakai box, janji safety, janji waterproof, hujan lebat pun tak ada masalah. Right? Okay, ngam-ngam. So saya kita akan pasang ni, terus saya akan try buat on board. Kita tengok macam lah. Saya rasa esok pun okay. Ni sehari sebelum nak ride, esok dah akan punya ride. Dan macam saya beritahu, Y16 Khalil akan bawa sebab dia bawa wife dia. So esok Khalil akan bawa, saya akan tengok lah, kita akan buat review tengok Khalil macam mana. Lepas habis ride tu insyaAllah saya akan bawa saya jalan-jalan pula lah. Alright, jom kita tengok proses pemasangan. Wah, wow, motor baru sampai ya. Okay, so sekarang ni saya berada di kedai motosikal Sun Li Huat. Sun Li Huat ni area Padang Serai. Kat sini mereka ada jual motor. Kalau tengok banyak motor ni, okay, boleh main. Sampai-sampai area-area yang berdekatan boleh main lah. Kedai Sun Li Huat Corporation Sun Dan Berhad, Padang Serai. Cari Caltex, depan Caltex dah ada lah kedai ni. Okay, so hari ni kami akan buat pemasangan box tu dekat kedai ni lah. Okay, kita tengok motor-motor baru dah sampai lah. Y16 pun ada dah. Y16 Dok Zoo pun ada dah. Yang ni saya baru first time tengok depan mata ni, Y16 Dok Zoo. Okay, banyak motor ni saya rasa. Motor besar pun ada, motor kecil pun ada, no problem. Okay, Reset pun dah sampai dah kat sini. Oh, nice. Yang kata bensin berdamage tu, mungkin video ride kamera kita akan tengok motor ni. Saya akan shoot lebih sikit lah. Alright, so semua motor di sini, so siapa-siapa yang nak cari motosikal boleh terus datang ke Sun Li Huat, okay, area Padang Serai. Okay, saya rasa orang kawasan ni pun mereka dah mula tahu lah kedai ni kat mana. Tapi kalau orang yang jauh-jauh mereka nak cari motor, kalau mungkin dekat tempat mereka tu tak ada motor, boleh try datang ke sini Sun Li Huat Corporation lah. Banyak motor, motor terpakai, motor-motor baru semua ada. Alright, okay, jom. Esok kita tengok basic punya motor macam mana. Saya nak try on board motor ni. Tapi reset kali ni lawa geng. Trico lawa dah, tapi kali ni lebih mengancam. Honda dia jarang buat keluar color-color yang macam ni. So bila Honda buat keluar memang nampak nice. Alright, R15 pun hitam sangat garang. Motor pun baru sampai, sempoi eh. Okay lah, jom sekejap kita tengok pemasangan box. Alright, let's go. Geng, dah siap pemasangan. Apa cantik, nampak berbeza, nampak garang. Okey, motor je kotak, nanti balik kita cuci motor lah. Oh cantik, cantik. Kunci dah. So ini lock. So lock ni kita nak buka tak boleh tekan kan. Okey, so nak unlock boleh tak, boleh tak? Kau macam mana? So nak buka tekan ni lah. Tekan lah. Wow, nice lah. Okay, nak lock. Atas pun ni kan, bawah ni kan? Ya, bawah. Okay, ngam. Alright, geng. Nice, nice. Lock lepas sini kan?
Okey, ngam. Jom cuci motor, esok kita ride ke Cameron Highland. Alright.